Harvest PS Privat Server. Jadi kalian mau coba langsung aja di komentar yang saya sematkan. Kita cek di sini dikasih 50 DL. Jadi di sini kita dikasih pickaxe 200 pelto dan kalian lihat di store ini banyak. Wah. Apa ini, guys? Ada cheatem block farmable. Oke, langsung saja kita bakal mulai opening. Oke, langsung saja di sini kita dikasih farmable peoto ya. Jadi kalian mau break jadi enak loh. Di sini baru main udah bisa dikasih peoto. Jadi games masalah backpack jadi aman terkendali, guys. Tapi saya saranin kalian kalau mau ngebreak gini kalian bisa pakai fitur, guys. Ada yang namanya cheat menu. Nah, di sini cheat menunya bisa kalian pakai yang pasti ini dulu. Don't drop games, yang dimana gamesnya itu bisa langsung otomatis masuk ke dalam backpack. Jadi ini lebih mudah. Lalu ada lagi fitur cheat menu auto break ya, ini you can auto break. Jadi sebenarnya lebih enak nih kalau kalian mau ngebreak tinggal press aja, boom. Kalian tinggal press, tinggal nunggu dia bakal ke break secara otomatis. Bahkan di sini break tanpa make plan pun bisa loh, asli terlalu OP. Kita cek lagi, guys, fiturnya lagi di sini di social portal ada crypto market dan lain-lain. Di sini banyak apa ada kita buka lagi, ini ada kit. Kita coba start, guys, ini buat harvest awal. Bisa dapat item gacha, kalian bisa selesaikan. Lalu ada garis miring shop, gak ada ya. Berarti garis miring kit aja buat kalian di awal. Lalu kalian bisa cek di social portal, ada history, finding, proxy. Ini adalah FFF proxy yang pasti kita tahu kan fungsinya itu buat apa. Lalu masih banyak lagi. Dan di sini kita bisa dikasih 50 DL loh. Bang, 50 DL ini, wah, kita bisa borong-borong, guys. Kita cari dulu workshop. Kita cari workshop di sini ada jualan peoto. Kita lihat di sini, wah, ada dikasih item gacha. Tapi item gachanya mahal kali loh. Waduh, kacau, guys. Saya mau beli item gacha, tapi item gachanya aja kurang masih DL-nya. Kita cari, guys. Kita cari ini Bui Al, harganya juga masih kurang. Ini 1000, ini bisa nih. Ini legendary Infinity Rayman, kita dapat 10 DL doang loh. Lalu di sini purple, ini fungsinya buat apa? Kita coba, guys. Kita ambil 10 dulu ya, purple glow ore. Ini orang ada jual nih. Oke, langsung aja kita coba. Di sini langsung aja kita coba. Di sini ada legendary mystical, modal 10 DL. Di sini DL kita masih banyak. Kita coba break, one hit pula. What games-nya? Asli games-nya apa itu, guys? Langsung 72.000 loh. Kita beli yang merah ya. Tapi ya minusnya gini, guys, walaupun gamesnya banyak. Ah, mana gak ada nih. Kita coba beli red glow. Oke, continue. Kok gak masuk ya? Gak bisa ya. Kita coba yang purple, bisa gak? Oke, kita coba pakai. Oh, ada nih, guys. Kita coba jangan pakai Rayman, break aja. Kita lihat dapat apa, 1800 games. Oh, jadi tadi lumayan, guys, kalau satu per WL tadi dapatnya bisa sampai 6-7000 games. Jadi pantas untung kalau kita beli di jual di sini, beli di sini 100.000 games 1 DL. Ya, kita perhatikan ya bagaimana saya buat dapatin DL nih. Langsung saja saya bakal contohin buat kalian nih. Kita langsung aja ke Bui Al, kita beli di sini 200. Ini kan kita dapat 200 purple ore. Lalu langsung aja kita bakal break ini sini. Aduh, malah kepentok. Oke, di sini kalian lihat udah berapa? 100.000 games. Tadi kita modalnya itu sekitar 2 DL ya, 2 DL. Kita coba ya. Di sini kita tadi totalnya kita ngabisin sekitar 2 DL. Oke, kita coba. Kita jadi saya bakal kasih trik langsung kalian. Bukan hanya nge-review, kita langsung track. Tadi kita dapat kita ngabisin kan sekitar 2 DL. Kita cek setelah kita nge-break ini kita dapat sekitar 1 juta games kelas kali. Oke, berarti menurut saya sih memang gak terlalu susah, guys, buat dapat games. Bahkan kita sudah bisa dapat legendary Infinity Rayman Fish, bahkan 1 juta games kalian lihat ya. Ini baru main kita legendary Infinity Rayman tanpa yang namanya saya nge-fin, bahkan kita juga tanpa kita pakai roll. Ini saya walaupun saya roll saya gak pakai fin, kita udah punya 1 juta games, guys, kelas parah. Oke, langsung saja kita coba shop custom item. Kita beli di sini ini ada 10 juta. 1 juta kita bisa borong misalnya kita buat beli item dan lain-lain. Kalau mau beli DL bisa, guys. Kalian lihat tinggal beli aja. Wah, asli loh dapat DL. Oke, jadi lumayan ya. Gitu untuk trik-triknya karena untung sih, untung loh, asli lumayan. Oke, langsung saja kita cek buat
fitur-fitur yang ada guys. Oke, kita lihat guys langsung saja di sini apa saja fiturnya bagi Rezeki. Kita lihat ya, starter 50DL, walk, vending walk, Iman walk, di sini painting walk juga, costume, fire hose juga walk, lock juga walk. Kita lihat lagi di sini version walk. Wah, itemnya kita lihat ada siapa nih, Yowaiwo loh. Ada Yowaiwo, Jujutsu Kaisen yang rambut siapa ini? Kita coba fin ya, karena kita bisa fin. Itu rambutnya Gojo asli, keren. Bisa gak? Fin, namanya Gojo. Ada gak ya Gojo gitu ya? Wah, ada guys. Gojo Satoru Hair. Kelas guys, kita coba. Yowaiwo. Kok gak kepake ya? Aneh juga nih. Ada ya Gojo, ini phone special level capture, kayaknya harus. Itu bisa dibui di shop. Wah, GG. Bisa dibui di shop katanya. Ini VIP, VIP Plus, The Feline, The Guardian, ini ada The True Angel, Administrator, Chalice, The Create CO, CO Creator, Chalice. Keren-keren lah sih namanya, The True Devil, The Guardian, The Feline, VIP Plus, dan lain-lain. Dan kita dipakai di Activel kelas. Jadi kalian mau coba langsung saja di komentar saya, semangat kita ada grupnya, langsung saja yang mau nyemain, langsung saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa.